Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi anzala alaina syahrul ramadhan al-azim wa anzala fihil al qur'an al-karim li wa shifa'in lil mu'minin wa ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh man li zakati wa sa'imin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Hadirin para pemirsa yang dimanapun pian berada Alhamdulillah kita bersyukur berataan awan Allah subhanahu wa ta'ala Nang mana Allah telah banyak memberikan awan kita nikmat Yang mana salah satunya kita masih kawak disampaikan Allah kepada bulan suci Ramadan Nang mana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga bersyukur awan Allah, karena kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita kawak menggawi ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita gawi di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang mana beliau ini yang telah mengajari awan kita bagaimana cara tentang akhlakul karimah dan beliau tidak akan melangkahkan batis beliau ke dalam syurga kecuali umat beliau berada di belakang beliau yaitu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi awan kita nikmat jasmani dan rohani. Nang mana nikmat itu harus kita jagai kedua-duanya. Akan tetapi kebanyakan dari kita lebih mementingkan zahirnya saja. Padahal justru yang menggerakkan seawakan kita ini yaitu adalah hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih senang memandang seorang hamba itu daripada hatinya ketimbang ketimbang penampilannya, kedudukan dan harta seorang hamba itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ujar Rasulullah kada memandang seorang hamba itu dari dalam hatinya dari dalam penampilan dan jasad-jasad seseorang itu akan tetapi Allah Subhanahu taala memandang seorang hamba itu dari dalam hatinya dan amal-amal seseorang itu nih misalnya kita hendak tulak ke pasar hendak menukar buah Menurut orang yang berakal kada mungkin memilih buah itu yang kulitnya saja yang baik akan tetapi dalamnya juga baik. Jadi percuma saja mun luarnya baik, dalamnya kada baik. Nah, keitulah perumpamaan hati. Sama halnya nih, yang mana bubuhan pian anom-anom, menhendak mencari bini, jangan cari bini itu yang yang luarnya aja, yang bungas, yang glowing, yang kinclong, yang mulus. Nah, tapi dalamnya kayak burit burit rinjing. Nah, sama ikada. Jadi mencari bini itu yang baik luarnya dan dalamnya. Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad mengatakan di dalam kitabnya di dalam kitabnya Naso ujar beliau hati itu adalah penglima seawakan tubuh kita. Jadi hati itu sebagai tolak ukur apakah baikkah burukkah seorang hamba itu Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya. Allah inna fil jasadi mudogatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat pasadal jasadu kullu ala wa al qalbu kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya ujar rasulullah sesungguhnya ketahuilah di dalam diri seorang itu ada segumpal darah men segumpal darah itu baik maka baik seawakan orang itu men segumpal darah itu buruk maka buruk juga seawakan orang itu ketahuilah itu adalah hati jadi menjaga hati itu lebih ngalih daripada menjaga anggota, anggota tubuh yang lainnya. Karena itu para ulama dahulu lebih mementingkan hati daripada anggota-anggota tubuh yang lainnya. Bahkan si pemilik hati itu kada sadar bahwa inya terkena penyakit hati seperti hasad, dengki, sombong dan lain sebagainya. Ini contohnya hasad. Kita berisi kawan. Kawan kita ini nukar baju hanyar. Dalam hati kita, Hei kawan Dimanakah di manakah dapat duit? laku mencuntan nih mendapatku bajunya tuh koyak nah itu adalah contoh, contoh hasad nang mana hasad ini hanya tidak tidak menguntungkan akan kita hanya menyebabkan permusuhan pertikaian dan lain sebagainya jadi satu-satunya alat yang dapat mengetahui penyakit hati itu adalah ilmu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sofwatuz Zubat wa alimda indil kulu bil mubsidi kaljib kal kibri wada artinya dan wajib juga bagi seorang mengetahui obat yang mengobati penyakit hati seperti hasad, dengki, sombong dan lain sebagainya. Lalu kayak apa kita cara membersihkan hati kita ngintuk? Sebagaimana ada sebuah lagu yang berjudul Obat Hati. Obat hati ada lima perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua sholat malam dirikanlah Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh Yang keempat perbanyaklah berpuasa Yang kelima zikir malam berpanjangan Nah itulah obat hati yang mana dinyanyikan oleh almarhum Ustadz Jepri mudah-mudahan kita doakan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan ada seseorang yang bernama Luqman Al-Hakim dan bersama tuannya. Suatu hari tuannya ini memberi Luqman Al-Hakim itu seekor kambing. Ujar tuannya, "Ya Luqman, sembelih seekor kambing ini. Kemudian beri awan aku bagian yang, yang terbaik daripada kambing itu." Kemudian Luqman pun menyembelih dan memberi si, si tuan tadi bagian hati dan lidah. Kemudian keesokan harinya, si tuan tadi memberi pulang kepada Lukman al Hakim tadi seekor kambing. Ujat tuannya, ya Lukman, sembelih seekor kambing ini, kemudian beri awan aku bagian yang terburuk daripada kambing itu. Kemudian Lukman menyembelih dan memberi kepada tuannya bagian hati dan lidah lagi. Kemudian tuannya tadi bertakuan kepada Lukman. Ya Luqman, ngapa engkau beri aku hati dan lidah yang sama? Ujar Luqman, ketahuilah wahai tuanku, hati dan lidah ngintu, apabila inya baik, maka seawakan, seawakan akan baik. Dan apabila inya buruk, maka buruk juga seawakan kita ini. Jadi, bahkan saking pentingnya hati itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Yaumala yang fa'umalu wala banun, illa man bin salim artinya hari dimana mana kada bermanfaat lagi harta dan anak-anak kalian kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih hadirin para pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah nah mumpung kita berada di bulan Ramadan mari kita manfaatkan mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini sebagai muhasabah merenungi dan memperbaiki diri secara lahir dan batin. Mungkin di hati kita masih ada sifat sombong, dengki, hasad dan lain sebagainya. Karena sifat itu tidak ada untungnya bagi kita, hanya menyebabkan permusuhan, pertikaian antara satu sama yang lainnya. Kemudian marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita, kita berataan dijauhkan daripada penyakit hati. Nang mana penyakit ini hanya membawa hanya menyengsarakan kita di kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat ulun seikit sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian saya Muhammad Ayuda Putra dari Pondok Pesantren Jilus Salamah Al Islami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.